berjumpa kembali di tujuh tanya. Mimpi apa kamu semalam? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas untuk kamu yang bermimpi dihadang sesuatu yang menakutkan buat kamu. Jadi misalkan dalam mimpi itu kamu dari suatu tempat naik kendaraan ataupun jalan kaki, dan kita sudah melihat dari kejauhan bahwa ada sesuatu yang menakutkan untuk kita. Dalam contoh misalkan di mimpi itu tiba-tiba di depan kita itu ada badai kah, ada kegelapan kah, ada sesuatu yang menakutkan di depan kita gitu. Jadi di depan ya, menghadang ya posisinya. Di mimpi tersebut kita dihadang oleh sesuatu yang menyeramkan buat kita, sesuatu menyeramkan buat kamu, sesuatu yang menakutkan kamu, sesuatu yang membuat kamu gentar, sesuatu yang membuat kamu khawatir, yang membuat kamu cemas berlebih, seperti itu. Jadi ada hal yang menakutkan di depan sana, sementara kita mau tidak mau harus lewat ke jalan tersebut. Dan tentunya dalam mimpi tersebut kita sangat cemas, kita sangat takut, kita sangat enggan untuk melewati hal yang menakutkan tersebut. Apa maknanya? Pertama, kalau memang kalau misalkan kamu bermimpi dan memang sedang ada masalah gitu, sedang ada masalah dalam kehidupan nyata, bisa jadi rangkuman dari masalah-masalah kamu tergambar menjadi sebuah ketakutan di dalam mimpi kamu. Jadi ini merupakan satu akumulasi ketakutan yang di dunia nyata terjadi dan masuk ke alam bawah sadar lalu terbawa ke dalam mimpi. Bisa jadi itu yang memang sedang terjadi, atau masih berkaitan dengan dunia nyata. Bisa jadi kamu bermimpi seperti ini karena memang sedang menghadapi atau akan menghadapi hal-hal besar di depan sana. Misal untuk yang sekolah akan menghadapi ujian yang ujian tersebut sangat menentukan, atau untuk yang mau masuk ke universitas atau perguruan tinggi, itu bisa jadi akan menghadapi tes masuk perguruan tinggi yang tentunya bikin kamu mumet. Dan untuk yang di dunia kerja, bisa jadi kamu memang sedang ada masalah dan harus menghadapi bos kamu, atasan kamu, atau menghadapi audit, atau juga menghadapi pemeriksaan-pemeriksaan, penilaian, dan lain sebagainya. Jadi boleh jadi semua ini merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian nyata, perasaan-perasaan yang terkumpul, yang terendap di dalam diri kita, tidak terekspresikan dengan baik, akhirnya terbawa mimpi, sehingga mimpinya pun ya sesuatu yang menakutkan di depan sana. Dan tentu saja mau tidak mau kita harus melewati semuanya, karena semenakutkan apapun, semenyeramkan apapun dalam mimpi tersebut, kemungkinan kelanjutannya kamu akan tetap melewatinya. Begitupun dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kamu. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi di depan sana, kita tidak akan pernah tahu hasil akhirnya sebelum kita benar-benar menghadapinya. Karena kalau setiap ada masalah dan kita cari jalan lain, terus tidak mau dihadapi, ya pertama kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat, seberapa hebat kemampuan kita dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Dan juga kita tidak pernah tahu hasil akhir dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bukankah setiap masalah yang kita hadapi membuat kita semakin naik level, semakin berkualitas kita, semakin kuat kita, tentunya ditempa karena masalah-masalah yang kita hadapi. So, sekalipun mimpinya semenyeramkan itu, semenakutkan itu, hadapi saja. Apapun yang terjadi di depan sana, kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba
menghadapinya. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Silakan kalau misalkan ada yang bermimpi apa